Baik, di waktu ini untuk berkongsi kepada anda kemeriahan kegegaran sambutan tayangan skrin besar untuk Piala Thomas. Kita bersama-sama dengan wartawan Esra Awani ketika ini di lapangan bersama-sama sedang menyaksikan perlawanan tersebut, Ridaudin Daud. Ketika ini talian Ridaudin, mungkin boleh kongsikan, tadi fokus ke skrin besar, kali ini fokus kepada kita. Laporkan kepada kita apa yang berlaku di sana. Terima kasih kerana sebuah pusat penyiaran Asia di Bukit Jalil. Saya kali ini berada di Dataran Putrajaya. Betul-betul berada berhadapan dengan bangunan Perbadanan Putrajaya bagi mengikuti program skrin besar yang disediakan Kementerian Belia dan Sukan Malaysia untuk menayangkan separuh akhir Piala Thomas 2024 hari ini yang menemukan China dan juga Malaysia. Sebelum saya mulakan, marilah kita belajar dulu sedikit wajah-wajah badminton lovers yang ada di Dataran Putrajaya pada waktu ini. Seperti mana anda boleh lihat, masih lagi ada yang ruang kosong. Jadi kepada anda yang mungkin berada berhampiran Putrajaya, mungkin kalau anda mahu melihat, kalau mungkin rasa bosan duduk tengok di rumah seorang-seorang, jerit pun seorang-seorang, jadi anda boleh datang ke sini, boleh tepuk sama-sama, nampak? Tepuk beramai-ramai dan juga jerit beramai-ramai di sini kerana kemeriahannya lebih terasa. Seperti mana anda tahu, mungkin saya boleh bawakan sedikit keputusan pada waktu ini. Ketika ini langsung adalah pertemuan melibatkan Goh Zafir, Nur Izzuddin bertemu dengan Ren Xiangyu dan He Jiting, yang mana setakat ini nampak, saya tengok sekejap, nampaknya pasukan negara sedang mendahului 18-16, dan kalau kita tahu pada waktu ini keputusannya adalah 2-1 memihak kepada China, dan kita harapkan ini bukanlah perlawanan terakhir Malaysia kerana kita harapkan mereka mampu menang, dan selepas ini kita meletakkan sepenuh harapan kepada pemain muda negara iaitu Justin Ho. Justin Ho ini merupakan satu cerita yang agak menarik untuk diceritakan kerana beliau merupakan pemain muda, sangat muda, rankingnya juga agak jauh berbeza berbanding lawan beliau sebentar nanti iaitu Lu Guangzu yang berada pada ranking ke-19 dunia. Yang kalau ikutkan, Justin Ho berada pada tangga 223 dunia. Jadi sudah pasti jarak itu agak jauh. Namun apapun semuanya itu, Irfan, hanyalah di atas kertas. Kerana mana-mana pun sebenarnya dalam sukan ini semuanya akan ada kejutan. Kejutan itu bukanlah perkara yang biasa, luar biasa. Kejutan itu perkara biasa, dan kita harapkan Justin Ho dapat memberikan kejutan sekaligus menggembirakan bukan sahaja rakyat Malaysia badminton lovers di Dataran Putrajaya ini, namun badminton lovers di seluruh Malaysia. Dan apa yang pasti, Irfan, mungkin kita boleh belanja sedikit. Sebenarnya sukan sebenarnya memang menyatukan Malaysia, menyatukan rakyat Malaysia. Kalau sebelum ini kita lihat bagaimana bola sepak menyatukan rakyat Malaysia, dan sekarang ini kita boleh lihat badminton juga menyatukan rakyat Malaysia. Semuanya berhimpun di bawah satu nama, di bawah satu bendera Malaysia, tanah tumpah darahku yang tercinta. Inilah semangat sukan yang seharusnya dibawa ke dalam perpaduan di Malaysia ini. Dan apapun yang pastinya, Irfan, kita akan terus berada di sini, teruskan bersama dengan Suwani, kerana Suwani akan membawakan perkembangan dari semasa ke semasa. Dan pada waktu ini debarannya semakin terasa. Kepada anda yang mungkin masih lagi berada di luar, boleh datang di sini, biarlah kita menang sama-sama, kita kalah pun sama-sama, kita bersorak pun sama-sama meraihkan pemain-pemain Malaysia. Tak kiralah mereka kalah atau menang, sekurang-kurangnya kita ada, dan mereka tahu bahawa kita sentiasa memberikan sokongan yang tidak berbelah bahagi kepada mereka. Kita dah melihat sorakan itu menandakan bahawa Malaysia menang set pertama. Dan apapun, teruskan bersama dengan Suwani, teruskan bersama dengan kita kerana kita akan membawa perkembangan dari semasa ke semasa. Jadi buat masa ini, saya tinggalkan dulu anda. Sini memang meriah walaupun tidak begitu ramai, namun kemeriahannya cukup terasa. Jadi sedikit dari Dataran Putrajaya ini, langsung saya bawakan di sini kembali kepada rakan tugas Irfan Faruqi. Baik, terima kasih Ridaudin Daud. Kami tak ramai tapi kami ada. Semangat dan tuah itu harap membawakan kemenangan untuk Malaysia. Terima kasih laporan tersebut, dan untuk waktu itu kita berehat seketika.